Teruntuk kalian para YouTuber, apakah kalian pernah bayangkan jika di YouTube tidak ada para bocil, tidak ada para netizen, atau YouTuber pemula yang selalu memenuhi kolom-kolom komentar? Pastinya YouTube ini akan menjadi sepi. Buat kalian yang subscribernya sudah ratusan ribu atau yang sudah jutaan, itu berkat dari orang-orang yang telah mensupport kalian. Mereka yang selalu setia menunggu video-video terbaru kalian, mereka yang selalu setia memberikan like di video kalian, mereka yang selalu setia berkomentar di video kalian. Pertama kakak, bermanfaat kakak, makasih kakak, tolong dibalas kak, ini kak, itu kak. Tapi YouTubernya sombong dan menurut saya tidak tahu berterima kasih. Walaupun mereka sekedar penikmat video atau masih YouTuber pemula, yang subscribernya masih di bawah 100 atau 1000, tapi mereka lah yang selalu setia mendukung kalian sampai akhirnya channel kalian bisa seperti sekarang. Jadi buat kalian yang kolom komentarnya penuh dengan bocil atau pertanyaan, cobalah untuk kalian balas dengan sopan dan tidak sombong. Apa susahnya membalas komentar mereka? Kalian kasih like atau hati di komentarnya saja mereka sudah sangat senang. Apa karena kalian sudah terkenal? Apa karena bukan level kalian? Ingat, tanpa mereka kalian tidak akan ada apa-apanya di YouTube ini. Terima kasih.